Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, hari ini hari kerja seperti biasanya. Cuma hari ini aku mau bikin daily vlog gitu. Nah, ikuti terus perjalanan aku sampai nanti, oke? Oh ya, aku juga mau ngucapin buat teman-teman yang berpuasa. Karena ini masih bulan Ramadan, masih hari-hari puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga lancar-lancar terus sampai akhir nanti, sampai Lebaran. Oke, semangat. See you. Selamat makan guys, selamat berbuka. Bu Sof, berbuka ya. Bu Enda, selamat berbuka. Jolanda, berbuka terus ya. Iya, gak apa-apa, aku tadi ikut puasa setengah hari. Mulai istirahat sampai sekarang gak minum. Minum tok loh ya. Iya, minum tok ya, makan tadi udah, makan siang. Kak Ros, selamat berbuka. Nah, akhirnya masuk vlogku kan. Iya. Buka ya mbak Iki. Iya. Berbuka dengan yang asin-asin dulu ya. Teman-teman, selamat berbuka. Selamat berbuka. Iya, Nanda Iku. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Ya, ayo Mas Koni silakan buka. Ya, ini guys dapat kurma dari Mbak Dinta, jadi buat makan bersama-sama. Halo Mbak Rosa, sambil makan tanya-tanya ya tips berpuasa dong ala Rosa. Ayo. Iya. Iya, berusaha dulu. Atau apa ya? Oh, gini aja tanya deh. Sejak kapan puasa? Sejak umur berapa puasa? Lupa ya? Lupa ya. SD, TK? TK nggak mungkin. SD, SD. Enak ya? SD. Oh, setengah hari. Terus mulai full umur berapa? Lupa. Kok lupa terus sih? Oh iya. Baiklah, aku mau tanya dong. Kenapa bulan Ramadan itu identik dengan kurma? Kenapa? Kenapa cepetan? Kalau oh gitu, ini guys kurmanya. Pak, ya. Ya sudah buka ya, selamat berbuka puasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Istrinya sehat pak? Gimana juara? Istri sehat. Oh wajar kalau bertanya sama ahlinya ahli. Tapi saya bukan ahlinya ahli. Hah? Saya cuma orang biasa. Iya. Bapaknya sehat. Gimana? Bapaknya sehat. Syukur. Pokoknya saya tetap hidup gitu. Oh iya. Iya. Isi yang mana ini ya? Oh ya di rumah. Iya. Masih di-upload ini soalnya. Iya. Sehat, sehat, sehat. Oh sehat. Sehat. Yang istri yang ada di kakak saya ya. Oh iya. Ada yang nggak di kakak? Kenapa? Ada yang nggak di kakak? Ada. Di kaki. Hey, ini Ramadan loh kok kita bahas istri. Oh iya. Sudah. Sudah.
sudah wajib lapor tadi. Oh iya. Siaga. Oh ya, Pak, tips dong buat orang-orang yang berpuasa biar gak batal. Puasa yang paling gampang itu biar nggak batal, sahurnya mepet sebelum imsak. Iya. Jadi setelah imsak, gosok gigi, terus kemudian itu sholat subuh. Iya. Setelah sholat subuh, tidur. Oh, terus? Bangunnya sebelum ada maghrib, itu paling enak. Cepat. Itu cuma bisa dilakukan di hari Sabtu sama Minggu. Kalau Senin sampai Jumat, saya bisa kena SP. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi kalau Senin sampai Jumat, biar kuat berpuasa, saya berusaha untuk tidak dekat sama orang makan. Oh gitu. Ya. Soalnya kalau dekat orang makan kelapa. Kalau dekat istri, ya itu. Saya berusaha untuk nyari istrinya di BPKB tadi itu. Oh. Itu aman. Oh gitu. Ya. Jangan batal nanti. Oke. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Tipsnya ya. Semoga selamat berguna buat para subscriber saya. Oh iya, jangan lupa lo ya di like, subscribe, and follow IG-nya Cindy. Cindy. Siapa ya? Cindy Patikasari, bukan Florencia. Oh, Cindy Florencia. Ya, jangan lupa like, subscribe, and follow. Ya. Saya saja sudah. Oke. Ya. Saya mau cerita, Pak. Saya hari ini juga puasa, Pak. Setengah hari. Dari jam 12 sampai ini tadi jam 6:30. Itu nggak makan atau sama nggak minum juga ya? Nggak makan dan nggak minum. Oh, juga nggak kerja. Berarti ketiduran. Kerja. Tadi makanya saking sibuk kerjanya itu tadi loh, Pak. Akhirnya saya lupa nggak makan, nggak minum. Oke, nggak dorik gitu. Iya, Pak, Bapak makan mau meringat kan sih? Saya terharu. Lihat, Mbak Cindy berpuasa. Oh iya. Saya belajar berpuasa setengah hari dulu, nanti kalau saya kuat satu hari ya. Nanti kalau awal-awal berpuasa baru awal, saya dulu itu dikasih ini beneran. Jadi habis makan sahur, makan kurma 3 biji. Terus kalau ada sebenarnya nggak apa-apa ini ya, saya minum Enerfonse terbuat vitamin C, stamina tubuh. Oke, biar lebih kuat. Kalau kurma itu dia rasa manisnya lebih lama. Pak punya IG nggak? Maaf iklan. Punya dong. Apa namanya, lupa. Pak? Aduh, Pak, buka HP. Sesuai dengan nama saya. Maaf ya, guys. Apa namanya? Kita selalu sibuk bikin story. Siapa? Xri Fajar. Xri. Xri. ADRI. ADRI. Spasi? Gak ada, Pak. Oh, ada. Sudah. Fotonya gini kan? Oke, guys, tadi itu udah perjalanan aku, daily vlog aku hari ini. Ngapain aja aku hari ini. Terus juga tadi buka puasa bersama teman-teman. Ya, sekali lagi mau ngucapin selamat berpuasa buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Lancar sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye.